Ya, Bat Semedi Global didirikan oleh saya sendiri dengan beberapa teman ya, yang sampai sekarang kita juga masih sama-sama. Dari 8 karyawan di 2006 sampai sekarang ini 400 karyawan yang kita punya. Ya, kita core business kita di power generation dan telecommunication kontraktor. Kalau melihat dari berdirinya dari 2006 sampai di 2018 selalu growth, baik itu revenue maupun juga penambahan jumlah karyawan itu pastinya. Yang pertama mungkin kompetisi ya yang ketat sekali ya, sehingga menurunkan harga jual. Yang kedua dari sisi fluktuasi nilai mata uang. Yang pertama mungkin kita memberikan value added ke customer kita, ya baik produk maupun jasa, memberikan juga services yang lebih baik ya. Ya mungkin kalau untuk nilai falas, mungkin kita lebih menggunakan produk DBS, ya, salah satunya ya hedge fund tadi gitu. Dari 2011 kita, karena DBS itu pengamatan kita itu juga salah satu bank global ya, yang sudah pasti diterima dari pihak importer kita maupun dari pihak lokal kita. Selama ini sangat membantu sekali. Kita menggunakan account payable financing dan account receivable financing, ya bank garanti, exchange rate, yang terakhir ideal ya. Untuk tax payment maupun cash management serta payroll. Yang pertama kita import, kita sangat terbantu dengan produk DBS account payable financing ya. Baik kita untuk pengadaan import maupun pengadaan lokalnya. Terus yang kedua dengan adanya ARF ya, account receivable financing, di mana kita juga sangat terbantu sekali cash flow-nya oleh DBS ya, karena kita bisa pakai uangnya lebih dulu lah gitu. Sangat terbantu ya, karena sekarang ini kan idealnya Versailles Mobile, kalau kita sempat ngobrol hitung ya, itu efisiensi di angka 30%. Ya kalau vision kita memang BMG itu menjadi perusahaan yang terdepan ya, dan juga pilihan utama pelanggan di industrinya. Jadi kalau peran serta DBS itu kita sangat terasakan sekali. Dari kita awal bergabung dengan DBS 2011 sampai sekarang ini, apabila kita ada proyek-proyek baru atau ada kesempatan baru, selalu kita komunikasi ke mereka dan mereka selalu memberikan solusi-solusi yang ada. Saat ini ya seperti bank garansi kita dibantu, macam-macam kita dibantu dalam produk-produk DBS.